Bacok dong. Jan. Cokot makan aku. Oh my god. A few moments later. Ini gue pulang gue. Kasih kata aku bu. Best run, best guys. What is that? What the f*** is that? Hirup guys ya, suasana hutan yang sangat sejuk ini di pagi yang cerah, tapi kalian mungkin nontonnya sore atau malam, gak tahu, terserah itu jam kalian. Guys, lihat betapa indahnya ini, mari ini matahari terbit ini ya. Dan ya sangat nyaman sekali memang di sini ya. Oke guys ya, jadi selamat datang semuanya di GTA Babang The Rock Nyangsang. Ya apa ceritanya sonang gini ya. Selamat datang di season 5 part yang ke ada di bawah gitu ya tulisan partnya. Aku lali ya seperti biasa. Ayo mudun. Oke. Jadi kali ini aku bakalan mungkin misinya explore hutan lagi tapi dengan misi yang berbeda. Kemarin aku kan gak expect ya bakal explore tapi nemu apa jenenge Bigfoot ya. Nah, sekarang ini lebih spesifik lagi. Aku mau coba bikin Bigfoot ini jadi kayak temen gitu ya. Ya pacarane iki kok tak rekrut ngono ya. Jadi aku pengin kayak membebaskan dia dari tempat rumahnya yang sudah rusak ini. Ono kereta. Zompiercer. Zompiercer guys, iku pasti Zompiercer iku si bapak iku sapa jenenge? Ah, bapak Bob ta so. Ah, moro-moro ono kereta ya. Padahal jarang sekali ono kereta. Oke, sambil jelaskan sambil UTW ya. Ya begitu guys ya. Aku mau kayak bawa dia ke tempatku sendiri. Jadi mau tak bawa ke markas dan nanti markasnya ini bakal tak setup gitu ya. Tak jadikan kayak tempat konservatis kayak apa? Pokoknya tempat rumah si siapa Bigfoot iki lah. Apa carane mau tak jadikan suasana hutan ngono ya kan. Nah, ayo deh ngebut deh kok lemit ngene. Halo. Nah. Jadi ngono guys ya, nanti bakal tak kasih pohon-pohon, rumput-rumput. Oh my god guys, kemarin guys yang ini. Si bapaknya meninggoy sampai sampai sini nak dukuriku guys, wakno salah sasaran ya. Sebenarnya dia itu apa ya random ya, menyerang sopo aja mengganggu dia gitu ya. Bahkan zombie gue itu bahasa kape, pokoknya dia ketemu sopo nang arepe mau mati kon nyir kon mengganggu ketenanganku ngono ya arepe si Bigfoot. Nah jadi ngono guys, engko ya apa caranya tak jinakkan sih. Nah wis mari berhasil engko tak bawa ke markas ya. Nah nanti aku bakal tak jadiin ini loh markasnya kayak hutan mini ya. Aku tak kasih kayak rusa-rusaan, tak kasih kelinci, boar, aku mau apa jenenge singaku, singa si, duh betul singaku nanti bro. Tuh ada singa mana, ada singa mana, ada singa mana guys, let's go guys kita rekrut dia. Singaku hilang pak ya. Nga kamu ngapain nah wayong, salah kau wayong, kau nyuku meng. Can you get in meng lek guys. Heh, kita ke tempat kemarin ya, tempatnya si Bigfoot memandangi pemandangan. Oke, kita langsung OTW saja ke tempat kemarin Bigfootnya bermain-main, gak sih? Kemarin Bigfootnya kok memantau-mantau, nuh guys ya, melihati pekarangan itu, rumah-rumah orang-orang sekte-sekte kultus-kultus aneh itu ya. Kayak dia ku lagi mau melakukan penyerangan telapung ya. Ay, si meng ku nanti guys. Meng dulu. Wih, ada bayangan pesawat tuh. Wih, bayangan pesawat tuh. Wanyir sangat. Sakar PDI lah, sakar PDI ya. Oke, numpak peda, aku pikir tiap macan numpak pedaku.
goblok sekali motif cerita. Aku dong komik re. Nah, ini deh gimana kan? Berdarah kan. Itu udah di tempat mistis langsung itu. Oke ya. Ini kalau aku ini. Guys, aku punya best run, guys. What is that? What the f*** is that? God. Ayo guys. Haa, cepetan. Katain, tiba-tiba ngono kayak dia nang kini. Apa gue langsung merini? Beda-beda rada random sih. Spawn nih. Apa jenengnya panggon? Tuh kan, kawan kan? Ih, kasih, sih, kurang. Duh, yuk kawan no, cing. Nah, dia. Biasanya ku ya, dek ini sih. Dek, yom iki ambek sing cedake pemotongan kayu dek kini. Pokoknya dek bawa kolong jembatan ngono pian guys dek. Season piro ngono. Ah, cara golek iku ngene guys ya. Coba kita berdiri dek tempat tinggi di sekup-sekup. Ini kan markas kita ya, markas aliansi kita. Biasanya iku dia iku koyok lari-lari ngono membantai-bantai zombie. Ah, biasanya omah-omah iku dek panggone bawa-bawa jembatan ini, gua tuh jembatan sini ini. Kok dek sebelah kono guys, tuh terkabut Pak Moro-moro Pak ya. Apa ya tonjir? Iki panggone kultus-kultus wingi guys. Di para penjaga-penjaga nih. Kilo, satu-satunya benteng yang selamat ya dari serangan zombie. Kalau yang ini, lo diputri ambek benteng ya zombie di sok merin ya banyak. Tak tutui guys ya. Iki lo wong-wong nang kene iki kemarin kan aku kapan nunjukin nih lo. Kaya gak nggak kado nih lo bahaya gak sih merin nih. Maksudnya aku kayak YouTube aku coding nih lo guys ya. Aku pingin main-main merin tapi ini gak salah. Orang-orang di sini ki sangat sensitif ya, giras-giras. Soalnya mereka aku nggak pingin tempat rahasianya ini tuh didatangi orang gitu, dimasukin orang asing. Soalnya mereka aku mengadakan ritual-ritual aneh pak, kultus-kultus tanpa celana. Oh my god, kangkai kato literally ku kuning pak, ini aku merunu pak, bener-bener tanpa bawahan gitu. Oh, ada beberapa sih tanpa bawahan, ada sih pakai ya. Ah, tapi aku nggak ngerti, penduduk ini kini ini bulanang, buwedok ya. Bobo ikut contoh, alamak ya temenan kak, nggak ya bobo. Oh, buang iki. Oh, gak wengi gak katok iki. Aman iki. Anjir iku Pak, kuning sih kuning nyir. Kini aku mendekat runu pasti kuning Kak. Wait a minute, guys. Kalian lihat. Ada kandang dan ada iku Bigfoot. Oh, wait a minute. Aku punya teori. Tunggu sebentar. Teori pertama, Bigfootnya ketangkep, guys ya, dan di penjara. Atau yang kedua, itu kayak semacam iki Bigfoot memang ditangkep dan apa ya, dibuat jadi kayak nakut-takutin orang gitu. Dibuat kayak kan mereka itu punya kayak semacam benteng yang tanda kutip gitu, punya rahasia gitu ya, enggak, biar nggak diketahui seseorang. Makanya dia itu kayak bikin iki Bigfootan iki, entah iki Bigfoot temenan apa, tapi gayane kok dikurung ya, tapi kenapa kok dikurung? Antar dia iki ditangkap beneran apa ancen dimanfaatkan, guys. Coba kita selamatkan, guys. Ayo guys, berarti kita turun ke bawah atau kita tembaki dulu ya orang-orang. Iki nek gak salah temenan anu, guys. Wong iku nembakan. Coba yo. Coba ae temen bae. Ih, sing penjagae. Coba ya, turun. Tak tembak sikile. Oh, London, nggak mau tembak kape kan? Nggak mau tembak kape, kultus-kultus. Lah buset, mari ditembak kok respawn mana nyir? Lah buset lah. Guys, ini horor sekali guys. Habis ditembak muncul lagi loh pak. Loh, nah, apa tanya ya? Oke guys, kita bunuh-bunuhin semua ya. Dor. Oke, gak respon mana? Langsung ketakutan. Ini kultus-kultus sesat nih guys ya. Cuma aku merini ya, pasti. Kapan nembak aku, kan ngerti aku. Dor. Loh, casi. Kendis. Sampai kapan, dis?
respon terus iki ku ape iki. Ku lho sing intimate apa niru-niru no gayae. Mati kon. Ayo kon. Mati kon. Mati kon. Iki sik center-center ae mati kon. Guys, kita selamatkan guys. Kenapa aku paten-paten nih guys ya? Pasti mereka nyerang. Soalnya lihat ndek map, ono warna merah. Dekku pasti nyerang. Dan aku kayak daripada mati pak serang aja. Dan yang kedua daripada kuning pak ya video ini daripada channelku kenapa-napa. Oh my god, respon maning si kadal ini pasti bakal wangi ngono respon-respon terus lo ya, respon terus aja nyiros lah mudune guys. Nah kita turun guys, kita turun pelan-pelan. Oke, misi penyelamatan bibu dimulai. Yo yo wis tak tembak IKB wong-wong tapi kok respon maning sih. Besok hilang, besok mati. Aduh, aduh, awas mati, awas, ojo sampai meninggal. Ojo sampai meninggal, goblik, goblik. Cik, darahku langsung samun, lu bayangkan. Duh, hati-hati, hati-hati. Kok ini gue getot gelundungan. Gue dimati, mana nih, kok. Dia tak cicil lah, tak tembak-tembak, tekan gini. Cicil lu, respon mana, Cik? Mereka tok, kuning. Oh, mati kabeh sing iku sing dolanan-dolanan wis mati kabeh. Oke. Okay. Ben gak kuning. Wong kena sikile. Pacong long. Jan. Cokot nak tanyaku. Oh my god. Oke, tenang guys, sudah tak loadkan sampai di sini lagi langsung ya biar enggak lama-lama. Ono macan. Aduh, kon niku. Mati dhisik lah daripada aku mati yang ngurus pak ya. Aku pingin misi iki ku sukses lancar sik. Aduh, mati kon. Balen maning ya respon kabeh, Mbak. Ah. Ini maning iki. Mati kon. Mati konyol maning lan. Mati konyol. Lama. Moro lho. Waduh, coba nembak iki nembak iki, eh, mati kon, singgung kau tembak iki paten yang kau tembak iki, kape, gak ngurus aku demi melancarkan untung aja gak kene, main sebelah aku mau, tenang aja, iki sini perpro, iki sini perpro payah. Oke guys, saatnya kita masuk pelan-pelan, siap-siap senjata, dek misalnya mereka si Ono. Apa kok Bigfoot itu ditangkap ngono? Entah antara Bigfoot iki dimanfaatkan tapi ya padha-padha. Bigfoot iku sakno dadian. Perasaan aku ketu ini mateni Bigfoot gak iso-iso ya. Kok mereka iso ya? Kayak mereka wis pengalaman ngono, ngerti carane. Duh, gimana gue lihat nanti iki. Jadi saya kita bom ini. Kok iki iso dibom gak sih? Tak ngerti sih. Coba set. 3 2 boom boom. Lah kak iso lah kuat sekali bro. Aduh. Gigi. 3 2 1. Di mana? Ono akeh guys, ono akeh. Mereka nyerang ae. Oke. Nying. Nanti, Pak. Nanti, Pak. WC mati kon WC. Mana dia? Woi, iso buka lawang. Anjir, ternyata gampang dibuka ngono tok. Bisa dibuka ya? Oh, dia ada kunci ini paling ya. Aku mau ngebong-ngebong, gak bisa. Mati kon. Mati kon. Gak ada kato ini, gak ada kuning. Ayo, tak sunat menemu. Misalnya gak ada kato. Gue sentak ya. Gue sentak guys. Hati-hati. Suaknya lebih putih. Pak tes. Loh, ini gak ada kato, ini normal lagi. Normal. Suasana dulu dari berubah kan. Wah, onok-onok lah gula gula dewi. Mati kon. Orang-orang sesat di ginang ini. Onok mana sekte-sekte tanpa celana ini. Dem. Guys, aku gak pengen gagal di sini guys. Jadi tuh yang bahaya ya, gak ngurus bapak penduduk sipil guys. Gak ngurus. Bubuk sesat nggak rekuning video ini. Aku buat ini menyelamatkan ibu ibu. Kalian percuma itu kasih di gada dan kalian sih. Mereka ini orang-orang freak ya di sini. Orang-orang freak online kasih ada misi kita ini. Kalian sudah sepi.
clear. Bigfoot. Halo Big. Dikurung suara kon. Ini namanya. Oh, mati kape, guys. Let's go, guys. Halo Big. Ntar Big. Tak amankan dulu situasinya. Bebas aman ya. Kon tak bebas lo sembarang aku lo. Ya aman. Mau cara ngancur lagi. Aduh, besok. Si aku baru pengin kepo iki ya, aku pengin gitu. What? What the fuck? Kucangkrik. Ya ampun, guys. Ternyata itu adalah teori ketiga yang tidak terbayangkan ya. Feelingku itu ngene. Kayak apa ya? Para sekte-sekte iki membuat suatu makhluk-makhlukan gitu ya. Jadi ku buat menakuti orang-orang. Jadi ku itu aslinya kayak duduk Bigfoot asli ngono ya jas. Si uang ya makanya aku ket pertama ku curiga. Pertama dhek iso nggawa pentungan. Kedua dhek iso nggawa apa jenenge wingi ku. Iki mau golenges jas, golenges moro-moro. Tak kira ku dhek ku dikurung. Mbak, pintu belakangnya lo buka lo, belakang muter aku ditutup. Jasi tertipu karpe ku alamak, alamak kasok melebu lo pacaran lo, ya kasok buka lo, emang lo iso perasaan dir cara melebu nih apa, cara melebu nih nah didek isa ini, jasi mau apa kong yo tak sobat rumah gini tapi ini gak iso pak, ya ditekwem baik gak mati. Dek ku kayak semacam robot dek sing diprogram. Nanti deh mau kong dendam aku ngene iki. Diselamat no melipat TNI ya kurang ajar apa ancen bibut ancen sensitif yo. Coba deh sih aku guys. Eh. Nanti nih. Kon suatu rumah ini kon deh. Kon nyerang aku kak. Coba nih isak deh kon boleh guys lu. Ayo, tumben. Besok guys. Meninggal lo deh malah ya ampun meninggal tak turu. Anci lah ternyata gerbangnya menipu sekali. Ceng. Ini kopi gerak ya. Woi. Ini siapa gue? Oh ini zombie. Woi. Apa sih? Invite sih. Isomer moro. Hey, mari mengelodok. Wah, menurut kalian ini dia ku teori yang mana sebenarnya? Apakah dia tetap Bigfoot memang? Anjir lah iki. Nek iki buka ket mau kenapa dia gak kabur? Nek iki temenan Bigfoot. Kok iku sekarang sopo sih gak jelas anjir. Wes lah. Guys, kita dapat jujur udah ini sumpah lah ini medeni kok ya ampun. Ini lupa ya kok udah memangsa aku ae. Lon guys. Kerja aku. Jadi gak mangsa aku tau temenan tau. Undang menipu aku maneng mormor digawa po aku kak kan kudune iki aku menyelamatkan kamu bayangkan aku mati dua kali lho mrene ping piro ping loro aku bes. Oke guys ayo buka ayo cara buka iki rek tuh malah dadi akeh zombie ini sih. I have absolutely no idea what's going on. Tadi gak ngono ceritane. Si bes menjawab bes, ini tak bomin bes. Besok lewat bes. Eh iso ya, GG. Ya kok udah Bigfoot ya masuk ke iso. Nah gini. Apa gosong senjata guys, aneh Bigfootnya melok lon, melok senjataku. Coba ya.
nembak pisan kak. Oke. Okay. Eh, kon kasak-kasakan nang iki. Aduh. Kok kuat sih kok ini, guys. Zombie-zombie kok sak kebukan tok. Ewang ngono aku. Saya kita kabur dari sini. Mati kon. Sak kebukan kon gue iki. Eh, lidu ngono aku tak ada di mobil. Cik sak kebukan kabeh kon. Oke, tak ada di mobil. Inventory vehicle repair kit. Ikon lindung ono aku bes. Kon nak kuat sih bes. Combat bes. Ayo. Nah, bes combat aku dong. Oke. Yuk kita pulang ke markas. Lu kok nggak tangan? Itu tangan kosong lu. Aku kan gua tadi kan gua senjata soalnya guys, tadi tangan kosong. Kamu kuat kok. Masuk mati. Kok langsung kayak tembak lu. Gak masuk akal kalau udah cerita nih. Maciti. Aduh. Oke, pinter. Dibantu aku. Jasi. Gigi kamu. Serang. Gege. Oke, big boot. Gege, big boot. Enak ya kombatnya ya. Bisa ya. Enak, men. Cila, men. Ketiki dulu big boot. Meso, Big Boot teh numpak mobil, guys. Wis aneh sekali iki episode gak ngurus ya. Numpak mobil standar ini. Meso bener. Wis ket awal sih aneh, ya nggo senjata, kemarin nggo gawe tembak ya. Iya, alam mode topu bruan, mod pet kudu bruan ke dewe guys ya. Ampe mod iki, mod zombie. Alah, wape lah pokoknya. Duh, ini nanti sih aku ini. Dapu. Berdos iki kok gak lucu bro. Gak sok ngerem. Kon, big putih aja roller coaster. Ya bo, enak tuh aku malam merinin nanti aku lagi. Ci, lamain nanti aku lagi wan. Cuy, zombie ini wakai ci. Ci, zombie ci. Ci, monter gak rupa ci. Tak, smackdown, tubruk. Lu monter gak gerawe. Mati aku ini di ceritanya. Tuh, banus gak semuter sih ci. Ci, banus gak semuter nyil. Aduh. Oh, mesu. Kayak menggo lo. Ki montore, kayak menggo. Wange. Ayo bes, menggo bes. Lamen opo sih? Sumpah lo. Gimana opo sih, guys? Ya. Opo gitu. Cik lamen. Mati. Sumpah kamu krik. Sebelah. Aduh, respon de oma guys. Maning wis ping pira aku pak respon de oma tak skip UTW merono. Gas. Ye next episode BTW ono nama apa kok apa-apa kok iso dicusul. Di naiki. Kecepet guys. Nek jurang. Kecepet dek jurang pak sewakno pak menelah tak susul lah sudah lama kita kalian tidak melihat markas guys ya di sini ya ini dia guys markas sama sama sekarang ya nanti aku bakal bikin tempat konservasi gitu ya dek sini ya mungkin dek seberang jalanan ini tak jadikan tempat konservatif dulu jadi ada pohon-pohon nih ada rumput-rumput jadi kayak taman lah guys ya kok ada hewan-hewan apa peliharaan nih barang kudu hewan liar maksudnya. Ini semua kelaku kok, nanti ada tanda ya. Tak kau mulai merini buku teh. Buku buku temenan bu, anu buju bujuan nih so kau senjata, so nembak mobil, so musuh misuh. Sampai jumpa di next part. Terima kasih semuanya sudah nonton. Semoga terhibur. Bye. Selamat.